sama Siti tidak pakai sudut pada lagi yo. Siti pada mungkin kamu tidak jodoh. Banyak lima perempuan di luar sana. Ramai, memang ramai. Tapi tidak sama macam dia, Pak. Sudah tidak jodoh. Bagaimana? Tapi bukan tadi dia ada buat getback kah? Ada. Tapi selamat bagi jawaban sama dia. Macam ada sebuah boyfriend baru dia tuh. Itulah kau lambat. Zaman sekarang nih semua mau cepat. Kau lambatnya sikit, pom-pom kau melepas. Betul. Si Klee mana? Macam lama susah dan nampak turang. Nggak tahu. Coba try call ya. Bos teh mau bilang. Betul juga. Gitu. Ah, hello. Kenapa, bro? Woi, semangat juga. Woi, mana kau? Stay bagi kita. Mestilah, ada BB pula di sebelah sini. Ba boleh bawa di mana? Sana Embis Little Cafe lah, macam. Di Layan, Bado. Sedap pula makanan-makanan sana tuh. Western-western gitu. Oh, kan. Ba, come on. Jam 3 lah. Kalau saya lambat, kau tunggu aja di situ sesama Fikri ini datang. Oke, okay, Ba. Ba. Oke. Ba jumpa di sana lah kan. Oke. Okay. Jam 3 kita gerak. Oke, Pak. Tapi apapun saya doakan kau dapat jodoh lagi bos dari ex sekolah. Thanks, Pak. Ya. Begitu, kawan. Klee. Woi, sorry sampai datang. Oke, Pak. Tapi sorry ya, saya bawa sumenak sini. Enggak apa-apa, Klee. Tapi kan semua tahu siapa aku sebentar aku ini? Ya, tentang sebagian yang mau berhasil aku ini. Yang itu, Pak, ini. Jep lagi dia datang lah tuh, dia pergi beli barang. Oh, oke lah. Kumpul bebe nih kan. Kamu pikir, ini Klee lah, Klee. Klee, aduh. Ah, tuh dia tuh. Tak bisa ku melupakanmu diriku. Enough lah, kita tidak jodoh sudah. Kalau tidak, tidak lah. Dirimu bukanlah yang dulu tak pernah. Kalau orang sakit back tuh kan adalah yang terbaik untuk kau. Why not? Teruskan aja lah. Mungkin sana kamu ada jodoh kan. Yan cepet deh. Kayalah. Tapi jadi adalah barang kau? Sudah. Alah, napalah nanti kita cari sama-sama lah. Oke. Weh. Sebetul-betul nesangka kau begini ya? Hai. Kenapa dok? Dulu kau berhabis support saya pas pulang kedua. Time saya break, kau selalu support saya supaya saya tidak sakit hati. Tapi kenapa, Klee? Kenapa supaya ex boleh jadi girlfriend kau? Kau tahu juga kan, sama si rasa sayang sama dia. Wilek, Bado. Dulu kau pernah cakap, yang kita ini macam family sudah. Tapi sekarang kenapa, Klee? Kenapa kau dapat paham perasaan kawan sudah ini? Sanggap kau kan, kalau yang kau yang terbaik yang saya ada, oh. Susah senang kita sama-sama. Tapi sekarang lain sudah. Kau kawan makan kawan. Bro, Lek, bah. Lek, kalau saya lah kan, saya tidak mau ambil itu bekas kawan saya sendiri. Sebab saya faham, bah, rasa dia kena hati oleh kawan kau sendiri itu macam mana. Sudahlah, bah. X tetap X. Kau yang masuk campur, ini hal persahabatan kami. Kau kenalnya baru 1-2 hari. Kami sudah bertahun-tahun. Jadi kau diam-diam situ. Lek, bah, ex dia pun steady lah. Yang lalu biar berlalu. Sedarlah, Klee. Si Nado masih menaruh harapan sama perempuan ni. Tapi sekarang sudah hancur. Lagi-lagi yang couple sama ex dia ni, kawan baik dia sendiri. Kepercayaan dan hormat si Nado untuk kau, Klee, sudah hilang. Kawan senang dicari. Tapi kawan baik macam si Nado ni, susah mau cari, Klee. Jadi kau ingat tuh, jangan jadi kawan makan kawan, Klee. Tak bisa.